ikut di foto bersama, supporter, donatur yang mau ikut juga silakan. Ya silakan Bapak Jaro. Ya silakan. Ya, cukup. Silakan bergantian dari Ipawa Warung Banten. Silakan official team dari Ipawa Warung Banten. Para donaturnya juga boleh ikut ya dari Ipawa Warung Banten. Luar biasa, cukup kompak tentunya untuk memboyong beberapa pemain. Bos Radiman dan Putra, silakan. Ya, silakan. Bapak Haji Ipin juga silakan. Donatur-donatur dari Ipawa. Luar biasa kompak. Iya, cukup ya. Silakan. Daun-daun sudah berguguran tentunya menjelang musim semi, dan kali ini kita nantikan tim manakah yang akan menjadi bunga yang mekar lolos ke musim semi tentunya, antara Pordes Bayah Timur ataupun dari Ipawa Warung Banten. Ya, selamat bertugas juga untuk rekan-rekan panitia yang ada di papan skor. Kali ini Bung Ocit mendapatkan tantangan tersendiri tentunya menghadapi faktor alam, cuaca yang cukup terik namun luar biasa dengan musim kemarau seperti ini, sehingga lapang ataupun stadion cukup rata untuk mampu menerapkan permainan maupun kerjasama tim dengan lebih leluasa tanpa harus tersendat dengan genangan-genangan lumpur yang bisa menghambat laju bola tentunya. Masih kita nantikan untuk jalannya pertandingan berdelapan final yang pertama yang segera akan berhadapan antara Ipawa versus Pordes Bayah Timur. Ya, kick off babak pertama dimulai. Selamat menyaksikan. Coba kuasai bola kali ini salah seorang pemain dari Pordes Bayah Timur. Ucu sang kapten kesebelasan kerjasama dengan nomor punggung 15. Coba tarik bola ke belakang, kali ini dorongkan kembali kepada seorang Uce, headingkan saja. Seorang Irman kali ini bola nampak keluar lapangan, throw in untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Ya, langsungkan saja kepada seorang Ucu, coba direbut tadi. Pemain bernama punggung 16 dari Ipawa, seorang Eki. Terlepas kembali kali ini bola nampak dikawal oleh serang Mukmin. Throw in saja kali ini untuk kesebelasan dari Ipawa. Arahkan langsung ke depan serang Ambon. Dorongkan bola kembali ke depan kali ini serang Eki. Sayang sekali. Dampak bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan. Throw in saja untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Masih kita nantikan throw in untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Tenang-tenang saja kali ini, arahkan langsung ke depan, headingkan saja, belum berhasil. Uce passing heading, kandas ke seorang Irman, dorongkan kembali tadi nomor punggung 15, seorang Demong. Terlepas kali ini ada seorang Pepe, bola melambung kali ini, coba lakukan duel heading seorang Marka. Mr. Koko kali ini angkatkan kembali, lagi-lagi terjadi duel heading, passing heading ke belakang seorang Irman, mampu dicuri kembali para pemain dari Pordes Bayah Timur. Seorang Heret Tower kali ini arahkan langsung ke benteng pertahanan dari Pordes Bayah Timur. Masih melenceng, tendangan yang baru saja dilesatkan oleh serang Harry Tower hanya melahirkan goal kick saja untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Masih kita nantikan kedua kesebelasan masih coba membaca peta kekuatan lawan masing-masing. Arahkan bola tadi, masih melenceng. Throw in untuk kesebelasan dari Ipawa, arahkan bola kepada nomor punggung 6 serang Irman. Terlepas kembali kali ini ke tengah serang Ucu, melebar saja dia tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan, masih terlalu jauh dari jangkauan serang Uce.
throw in kali ini untuk sebelasan dari Ibawa, kembali serang Harry Tower, kecot saja Mukmin kali ini, lakukan dribbling, cari rekan Mukmin, arahkan bola langsung ke petak pertahanan dari Pores Maya Timur. Terlepas kali ini, Marka mampukah dia menjaga bola? Marka hampir-hampir saja tadi benteng pertahanan dari Pordes Baya Timur langsung coba ditekan oleh para pemain dari Ipawa Warung Banten. Iya, corner kick kali ini untuk sebelasan dari Ipawa, coba mengancam benteng pertahanan dari Pordes Baya Timur. Kita nantikan saja mampukah memaksimalkan peluang kali ini. Ancang-ancang, angkatkan bola, bam! Oh, masih terlepas kembali, Kebing boleh Eki, angkatkan lagi. Baru saja pertandingan dimulai rupa-rupanya, namun keseruan nampak sudah tersaji di hadapan mata kita semua. Pertandingan antara Pordes Baya Timur yang menghadapi kekuatan dari Ipawa. Goal kick saja untuk sebelasan dari Pordes Baya Timur. Ancang-ancang kali ini, angkatkan kembali bola ke tengah, passing yang diserang Marka ke depankan, tidak ada rekan Koko, berikan suplai bola ke lini depan ke benteng pertahanan dari Ipawa, masih mampu diantisipasi serang Eki, kerjasama dengan serang Irman, angkatkan kembali ke depan, tertahan di kaki serang Koko, cari rekan dia, kerjasama dengan rekannya, lakukan cappingan bola, bergerak kembali, kerjasama, arahkan bola ke tengah kali ini, bola liar, coba lakukan duel perebutan bola, serang Demong dengan serang Ambon, terlepas saja, nomor punggung 13 kali serang Dadai, belum berhasil kembali serang Uce, kerjasama dengan Demong, masih Demong, cari rekan dia, sayang tadi sebuah polser berupanya, free kick saja untuk sebelasan dari Ipawa, arahkan langsung ke depan kepada serang Ambon, inilah serang Ambon, pemain bernama nomor 9 dari Ipawa, kotak ketik saja dia, cari rekan, coba kecet satu orang pemain bergerak ke tengah, iya sayang sekali, sebuah polser berupanya dapat dilakukan salah seorang pemain dari Pordes Baya Timur. Peluang kembali dapat didapatkan oleh kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Ya, kita nantikan saja skema tendangan bebas seperti apakah yang akan coba dilakukan oleh kesebelasan dari Ipawa. Dan nampak sekitar 6 pagar betis kali ini dibangun untuk coba membentengi jala gawang dari Pordes Baya Timur. Eki dan Mukmin kali ini yang nampak bersiap. Kita saksikan saja. Ancang-ancang Eki arah ke gawang, masih membentur. Bola liar kali ini. Coba dijangka oleh serang Marka, passing heading ke belakang kepada pemain punggung 3. Siapa di sana serang Grandika, arahkan bola menyilang, heading terlepas kembali. Dibuang saja dapat bola keluar lapangan, tarik bola ke belakang serang Mukmin. Masih Mukmin mencari ruang syuting, Mukmin angkatkan, membentur kembali. Bola keluar lapangan, lagi-lagi throw in untuk sebelasan dari berbalik kali ini untuk sebelasan dari Pordes Baya Timur. Ya, capping dengan dadanya tadi serang Demong, arahkan bola ke tengah, tidak ada rekan, kuasai bola kembali para pemain dari Ipawa, coba direbut tadi, belum berhasil. Irman kuasai bola, lirikan passing serang Eki, kerjasama dengan serang Iqbal Ades, dorongkan bola ke depan kembali kali ini, ada serang Pepe, coba merangsek ke benteng pertahanan dari Pordes Baya Timur, terlepas kali ini ada serang Mukmin, duel perebutan bola tadi dibuang saja oleh salah seorang pemain dari Pordes Baya Timur. Throw in, arahkan bola serang Eki, kerjasama serang Mukmin kembali, coba dipatahkan serang Demong, terlepas kali ini, maju ke depan serang Ahmad sendirian, geserkan ke area kotak penalti. Masih bola liar kembali kali ini, coba dikejar, mampukah? Iya, dijauhkan saja, datang kembali kali ini, masih kita nantikan. Free kick saja untuk sebelasan dari Pordes Baya Timur. Ya, free kick kali ini untuk kesebelasan dari Pordes Baya Timur. Masih kita nantikan. Ancang-ancang saja salah seorang pemain bertahan dari Pordes Baya Timur, coba kirimkan bola ke lini depan, tertahan kembali. Bola liar kali ini coba direbut oleh serang Koko. Ucu kali ini kecet satu orang pemain, dorongkan kembali ke depan, tertahan di kaki serang Harry Tower, ada serang Koko. Sebuah foul sekali ini nampak baru saja dilakukan oleh serang Irman, ya, mendapatkan peringatan keras tentunya dari wasit Bung Dep. Tendangan bebas saja atau free kick berbalik kali ini didapatkan oleh kesebelasan dari Pordes Baya Timur. Kita nantikan saja setelah berkali-kali ditekan oleh para pemain dari Ipawa. Kali ini para pemain dari Pordes Baya Timur coba berbalik menekan lewat tendangan bebas, nampak dihadapi pemain bernomor punggung 16 serang Yogi. Ancang-ancang kali ini Yogi arahkan ke gawang melengkung. Masih off target. Tendangan yang baru saja dilesatkan oleh serang Yogi.
hanya melahirkan goal kick kembali untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Ya, luar biasa tentunya penyelenggaraan PHBN Kecamatan Cibubur di tahun 2024. Dari mulai babak-babak penyisihan tentunya selalu sudah dipadati oleh para penonton yang datang dari berbagai wilayah rosok Kecamatan Cibubur dan sekitarnya. Terlepas kembali kali ini, coba menekan para pemain dari bawah. Keluar saja rupanya bola throw in, arahkan bola ke belakang, serang Mumin. Terlepas kali ini bola coba direbut, serang Uce, kerjasama serang Ucu, Uce kembali. Masih antara serang Ucu, Uce, bukan kerjasama. Iya, keluar saja throw in untuk sebelasan dari Ipawa. Pendek serang Irman, angkatkan bola, menyilang tadi maksudnya. Masih mampu diintercept dengan baik, Ucu coba berikan suplai bola kepada serang Gembong. Ada serang Uce kali ini maju ke depan. Terlalu deras tadi. Nampak bola keluar lapangan, throw in saja untuk sebelasan dari Ipawa. Arahkan bola ke tengah serang Eki, passing heading kembali serang Yogi. Bola melambung, passing heading kali ini serang Irman, kerjasama dengan serang Ambon. Umat terobosan kali ini maju ke depan, Ambon mampukah dia menjaga bola. Terlalu deras tadi aliran umpan yang coba diberikan oleh serang Iqbal Ades. Arahkan bola kembali keping dengan dadaan serang Ucu. Tertahan kali ini, dibuang kembali oleh serang Irman. Bola keluar lapangan, throw in untuk sebelasan dari Pordes Bayah Timur. Ya, masih kita nantikan. Ancang-ancang saja serang Yogi kali ini. Akan coba melakukan throw in. Arahkan bola pendek saja serang Ucu. Lagi-lagi nampak bola keluar lapangan. Throw in kali ini untuk kesebelasan dari Ipawa. Ancang-ancang kembali kali ini, geserkan bola ke tengah peserang Eki, kerjasama diserang Pepe. Pepe kali ini terlepas, masih disapu bersih saja oleh serang Yogi. Bola mengarah ke benteng pertahanan dari Ipawa, coba dikejar oleh sang kapten kesebelasan serang Kila. Tenang-tenang saja kali ini serang Alam, nampak menangkap segulit bundar. Lambungkan bola kembali ke lini depan, siapakah yang dituju? Heading dan serang Pepe. Tertahan kembali kali ini ada serang Mukmin. Masih Mukmin lakukan dribbling, dia mencari celah, kirimkan bola kepada siapa di sana, serang Ambon. Ambon kali ini kembali bergerak, Ambon dorongkan bola melebar, Eki ke tengah kan, headingkan kembali, masih mampu dijauhkan saja oleh Mr. Koko. Tertahan kembali kali ini datang serang Irman, shooting kidal. Oh, lemah saja rupa-rupanya datangnya bola. Dengan mudah diantisipasi oleh penjaga gawang dari Pordes Bayah Timur. Ya, kembali angkatkan bola ke benteng pertahanan dari Ipawa kali ini, headingkan serang Kila. Terlepas kembali, ya, ada siapa di sana, serang Gemong maksudnya. Coba melakukan kerjasama dengan pemain bernomor punggung 5 tadi, serang Yayang. Belum berhasil, terlepas kembali, coba dikawal serang Harry Tower. Beruntung tadi masih mampu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang. Tenang-tenang saja kali ini. Masih kita nantikan. Ya, free kick saja untuk kesebelasan dari Ipawa. Ancang-ancang serang Alam, coba berikan suplai bola langsung ke benteng pertahanan dari Pordes Bayah Timur. Datang serang Eki, kirimkan kepada siapa di sana, marka terlepas kali ini Pepe. Offside rupa-rupanya. Serang Pepe nampak lebih dulu terperangkap offside. Ya, free kick saja untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Ya, tenang-tenang saja salah seorang pemain dari Pordes Bayah Timur kali ini. Coba kirimkan bola ke lini depan, siapakah yang dituju? Coba lakukan duel perebutan bola, keping bola serang Koko, geserkan serang Ucu. Terlepas kembali, sebuah false kali ini nampak dilakukan oleh serang Iqbal Ades. Free kick untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Ya, masih kita nantikan. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Pordes Bayah Timur. Ancang-ancang kali ini serang Koko, arahkan. Masih off target, menyamping saja. Tendangan yang baru saja dilesatkan oleh serang Koko. Ya, goal kick saja untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Arahkan kembali bola ke tengah, headingkan serang Harry Tower yang nampak maju ke depan membantu rekannya untuk menekan. Terlepas kembali kali ini, bola coba dikuasai oleh serang Koko. Ya, ada serang Ucu, coba direbut, masih Ucu, kedepankan.
ditahan kembali serang Harry Tower, benturkan saja, passing skill tadi berikan serang Iqbal Ades, ada serang Koko kali ini, angkatkan bola ke benteng pertahanan dari Ipawa, kita saksikan offside kali ini. Salah serang pemain, serang Ucer rupa-rupanya lebih dulu terperangkap, offset kuasai bola saja kali serang Eki, kirimkan bola ke lini tengah maksudnya, masih tertahan, datang serang Irman, Irman kali ini coba lakukan duel perebutan bola, geserkan kali ini ke serang Mukmin, Mukmin cari kawan, masih Mukmin, arahkan bola ke depan, marka yang dituju, tertahan kembali di benteng pertahanan dari Polres Baya Timur, namun mampu direbut lagi-lagi kali ini, ada pergerakan dari serang Ambon, geserkan bola ke tengah, kepada serang Irman, Irman kembali kali ini, meliuk-liuk saja dia, sodorkan serang marka, terlepas saja tadi bola. Ya, tenang-tenang kembali penjaga gawang dari Polres Baya Timur. Lambungkan bola ke lini depan maksudnya. Serang Yayang yang dituju, terlepas serang Irman, keping dengan dadanya, masih Irman, angkatkan bola kepada serang Iqbal Ades, tarik bola ke belakang, serang Mukmin, dorongkan ke depan serang Ambon, headingkan serang Yogi, masih Yogi kali ini kuasai bola, terlepas kembali kali ini, bola liar, coba direbut oleh para pemain dari Ipawa, berikan suplai bola kali ini, dalam terlepas kali ini serang Ambon, keping dengan dadanya, masih mampu dijangkau, Pepe kali ini coba menerobos, melebar kembali berserang Eki, keping mulai sementara Eki, kerja sama tertahan tadi kembali, ada serang Ambon, keping Ambon, bam! Masih off target percobaan yang dilakukan oleh serang Ambon tadi, coba melakukan shoot on goal dari luar area kotak penalti, masih belum menemui sasaran dan hanya melahirkan goki kembali untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Ancang-ancang kembali, angkatkan kali ini ke lini tengah. Duel heading dapat terjadi, terlepas kali ini dari serang Ucu. Ucu kuasai bola, arahkan ke benteng pertahanan dari bawah. Masih ada serang Harry Tower. Ucu kembali, belum berhasil menjangkau bola. Iya, Ucu mendapatkan bola lagi-lagi, langsungkan saja ke lini depan. Masih belum berhasil, passing heading ke belakang serang Ambon. Mukmin kali ini kerja sama dari serang Iqbal Ades. Masih Iqbal Ades, kirimkan sedikit ke tengah serang Irman. Kuasai bola Ambon, ke tengahkan saja tamun. Kandah si kak serang Koko. Arah kan tadi maksudnya kepada serang Jemong, bola belum berhasil, lagi-lagi bola keluar lapangan, masih cukup sengit rupa-rupanya jalannya pertandingan Open Turnamen PHBN Kecamatan Cibubur 2024. Iya, Mister Koko kembali kan kepada serang Jemong, dibuang saja, nampak bola keluar lapangan, terlepas kali ini, kita nantikan saja throw in untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Sayang tadi, masih mampu dibuang kembali. Touchball kah? Ya, throw in berbalik kali ini untuk kesebelasan dari Ipawa. Arahkan bola kembali, keping bola sempurna kali ini. Dorongkan langsung ke depan, kan kembali serang Ambon. Ambon, Ambon, Ambon. One on one tadi dengan penjaga gawang serang Ambon. Belum berhasil melakukan sebuah finishing touch sempurna ke arah gawang dan hanya melahirkan goal kick untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Ya, selamat tentunya baru saja benteng pertahanan dari Polres Baya Timur yang coba dikoyak oleh serang Ambon. Terlepas kembali Mr. Koko, alirkan passing heading kepada serang Ucu. Tarik bola kembali ke depan, kan tadi serang Yayang terlepas kali ini masih coba dikejar oleh serang Uce. Berbahaya tadi. Namun masih membentur saja, nampak bola keluar lapangan, throw in untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Tenang-tenang saja kali ini, lambungkan bola, headingkan kembali, terlepas, keping bola serang Irman, alirkan passing ke sektor sebelah kiri kepada serang Mukmin. Mukmin kali ini lakukan dribbling, masih Mukmin coba cari rekan, kecot satu orang pemain, bergerak kembali kali ini serang Mukmin, masih lagi-lagi Mukmin, melebar dia maksudnya, mampu dibaca saja. Bola liar kali ini, berikan suplai bola kembali ke lini depan maksudnya, tertahan kali ini Mukmin, kuasai bola saja Mukmin, masih Mukmin, dikerubuti beberapa pemain tadi, terlepas kali ini bola liar, coba dijangkau kembali oleh pemain bernomor punggung 5 serang Yayang, masih Yayang coba lakukan duel perebutan bola. Iya, free kick saja untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Ya, tendangan bebas saja untuk free kick untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Ancang-ancang saja kali ini serang Gilang, angkatkan bola ke benteng pertahanan dari Ipawa, mampukah dijangkau serang Yayang? Dibuang saja oleh serang Harry Tower. Tendangan sudut atau corner kick kali ini untuk kesebelasan dari Polres Baya Timur. Coba menekan, berbalik kali ini kesebelasan dari Polres Baya Timur ke benteng pertahanan dari Ipawa.
Kita nantikan saja apakah yang akan terjadi. Ancang-ancang pemain bernomor punggung 15 orang Demong. Angkatkan bola ke kotak penalti, heading. Menyamping kembali rupa-rupanya. Headingan yang baru saja dilakukan oleh salah seorang pemain dari Pornes Bayah Timur. Keluar saja dan hanya melahirkan gol kick kembali untuk kesebelasan dari Ibawa Warung Banten. Ya, alam kali ini lambungkan bola, heading ke serang marka, terlepas kali ini Harry Tower. Eki menyilang, keping bola. Bola liar kali ini masih coba dijauhkan serang Yogi, terjatuh saja. Lagi-lagi serang Harry Tower, coba kuasai bola, angkatkan ke depan. Terlepas kembali kali ini, masih selamat rupa-rupanya. Benteng pertahanan dari Pornes Bayah Timur yang terus coba ditekan. Mister Gogo kali ini angkatkan bola ke benteng pertahanan dari bawah, berbalik coba melakukan counter attack tadi, belum berhasil. Masih mampu diantisipasi rupa-rupanya. Bola keluar lapangan, throw-in saja untuk kesebelasan dari Pornes Bayah Timur. Ya, arahkan kembali. Sayang tadi masih belum berhasil. Ya, angkatkan. Siapakah yang dituju? Passing heading berikan kembali ke lini depan. Maksudnya, melenceng saja tadi. Masih coba dijangkau. Kita nantikan saja. Ya, throw-in untuk sebelasan dari Pornes Bayah Timur. Uce heading. Bam! Lemah saja tendangan cebot yang baru saja dilesatkan oleh seorang Uce, berbalik kembali. Coba para pemain dari Ibawa Warung Banten menyusun sebuah skema kerjasama tim. Lewat kaki serang Iqbal Ades, angkatkan ke depan serang Ambon di sana. Terlepas kali ini coba dikejar oleh serang Pepe. Keluar kembali bola, lemparan ke dalam untuk sulasan dari Pornes Bayah Timur. Iya, ada serang Ya yang tadi belum berhasil. Kuasai bola kembali serang Pepe, ketengahkan saja. Geserkan bola, pemain bernomor punggung 13 serang Dadai. Terlepas kali ini Ambon, masih Ambon, terlepas, bam! Masih mampu diblok tadi tendangan yang dilesatkan oleh serang Ambon. Lagi-lagi masih belum berhasil. Usaha demi usaha yang terus coba dilakukan oleh para pemain dari Ipawa Warung Banten. Keping bola serang Ucu, kedepankan saja, tertahan di kaki serang Irman. Coba direbut kali ini, ada Mister Koko dorongkan langsung ke benteng pertahanan dari Ipawa. Terlalu deras tadi, mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang. Ya, kuasai bola kembali kali ini pemain dari Ipawa, serang Eki. Masih Eki, kedepankan kepada serang Marka. Marka bebas kepada serang Eki. Eki kembali coba cari kawan, tarik ke belakang serang Iqbal Ades. Iqbal Ades kali ini cari rekan kerjasama dengan serang Kila. Kila kali ini coba maju, kerjasama kembali sedarkan kepada serang Iqbal Ades. Bebas kepada serang Kila. Keping bola kali ini serang Kila, kerjasama dengan serang Iqbal Ades. Coba mendilai rupa-rupanya permainan para pemain dari Ipawa. Coba mengurai kerapatan benteng pertahanan dari Pornes Bayah Timur. Kali ini kembali coba ditekan oleh serang Pepe. Mampukah dia menjaga bola? Keping bola Pepe. Terjatuh saja tadi serang Pepe. Ya, sebuah foul rupa-rupanya. Dan kali ini free kick untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Kita nantikan kembali kali ini datang tekanan yang lagi-lagi coba dilakukan oleh para pemain dari Ipawa lewat tendangan bebas yang nampak akan dihadapi oleh serang Eki. Kita nantikan saja, memiliki pemain yang cukup tinggi serang Harry Tower. Ancang-ancang Eki, angkatkan. Oh, belum berhasil, terlepas keping bola, bam! Masih menyamping saja. Ya, tendangan sudut atau corner kick kali ini untuk kesebelasan dari Ibawa Warung Banten. Masih kita nantikan. Ancang-ancang saja, angkat ke kotak penalti. Bam! Masih terlepas kali ini bola liar. Kevin Wilson bermain. Masih membentur saja tadi. Wow, berhasil. Bola liar tadi yang coba dijangkau serang Mutnian. Belum berhasil dikuasai dan hanya melahirkan goal kick kali ini untuk kesebelasan dari Pornes Bayah Timur. Serang Gilang yang nampaknya coba mengambil
Goal kick untuk kesebelasan dari Polres Bayah Timur. Lampungkan bola ke lini depan. Headingkan saja, terlepas. Bola liar, coba dikejar nomor punggung 3. Keping bola, alirkan passing ke serang Eki. Geserkan ke serang Irman. Dorongkan bola ke depan ke serang Iqbal. Iqbal kali ini bergerak kembali. Iqbal masih kita saksikan. Melebar ke sektor sebelah kiri ke serang Mukmin. Dorongkan bola kembali ke tengah serang Iqbal. Umpan-umpan pendek kali ini diperagakan. Terlepas kembali kali ini. Bola liar. Serang PP kerja sama di serang Mukmin. Geser sedikit ke tengah. Bam! Masih tertahan kembali, masih mampu diblok rupa-rupanya. Keluar saja rupa-rupanya bola dan cingong. Wasit pergantian pemain dari Ibawa. PP ditarik keluar masuk Apple. PP keluar masuk Apple. Terima kasih. Ya, nampak terjadi satu pergantian dari Ibawa Warung Banten dengan memasukkan pemain bernomor punggung 10. Semua angka keramat tentunya dari dalam pertandingan sepak bola. Arahkan kembali ke depan. Disapu bersih kembali oleh Mr. Koko. Bola keluar lapangan. Ya, throw in untuk Iya, throw in kali ini. Arahkan bola kembali ke serang Irman. Geserkan bola ke serang Mukmin. Keping bola sebentar Mukmin. Dorongkan ke depan kali ini ke serang Apple. Pemain yang baru saja dimasukkan. Masih serang Apple, shooting. Tepat ditangkapan penjaga gawang. Tendangan jarak jauh yang baru saja dilesatkan oleh serang Apple. Masih kita nantikan. Ya, lambungkan bola kembali. Berbalik kali ini mengarah ke benteng pertahanan dari Ipawa. Headingkan saja serang Harry Tower. Terlepas kembali kali ini mampu dicuri oleh serang Iqbal Adeas. Alirkan passing kepada serang Mukmin. Keping bola sebentar Mukmin. Coba cari rekan dia. Arahkan langsung umpan terobosan maksudnya serang Marta. Lagi. Masih lebih dekat kepada penjaga gawang. Tenang saja penjaga gawang dari Polres Bayah Timur serang Tumang. Lambungkan bola ke lini tengah. Keping bola, alirkan passing langsung tadi serang Iqbal Adeas. Mampu dicuri serang Koko. Kecet satu orang pemain. Direbut kembali serang Eki. Keluar kali ini bola, lemparan ke dalam untuk sebelasan dari Polres Bayah Timur. Arahkan bola serang Marka. Headingkan ke tengah kali ini kepada serang Apple. Terlepas kali ini ada serang Ambon. Mampu dicuri kembali. Ya, serang Ucu, coba tarik bola ke belakang, kedepankan, serang Koko. Ada siapa di sana, serang Demamu. Masih mampu dibaca saja serang Kila. Tenang, dialirkan passing kepada serang Irman. Geserkan bola kepada Harry Tower. Arahkan ke depan, kandasnya ke serang Dadai. Kirimkan bola kepada Mr. Koko. Langsung coba meneruskan umpan tadi. Masih mampu dibaca oleh para pemain dari Ipawa. Kali ini bergerak kembali untuk coba menyusun sebuah skema serangan. Dorongkan ke depan kepada serang Epo. Membentur saja tadi. Ya, tendangan sudut kembali peluang didapatkan oleh kesebelasan dari Ibawa Warung Banten lewat tendangan sudut atau corner kick kali ini. Kita nantikan saja lagi-lagi sebuah ancaman datang ke benteng pertahanan dari Polres Bayah Timur. Ancang-ancang Eki arahkan, bam! Masih lagi-lagi mampu diblok. Bola liar kali ini headingkan. Coba dijangkau kembali nomor punggung 3. Lakukan duel perebutan bola. Masih geserkan serang Apple. Masih mampu dijangkau salah seorang pemain dari Polres Bayah Timur. Coba kuasai bola kali ini serang Uce. Direbut saja oleh serang Harry Tower. Passing heading berikan oleh serang Mukmin. Mampu direbut kembali serang Uce, maju ke depan. Ya, backheelkan saja kepada serang Mukmin. Geser bola ke tengah. Keping bola serang Irman. Arahkan bola umpan terobosan ke sektor sebelah kanan. Masih mampu disapu kembali. Ya, ada serang Uce kali ini. Coba kuasai bola Uce. Ya, masih kita nantikan. Terjatuh saja sebuah foul. Dapat dilakukan oleh serang Mukmin. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Polres Bayah Timur. Ancang-ancang serang Yoga. Kirimkan Yogi maksud kami. Geserkan bola. Dorongkan. Masih membentur. Jauhkan kembali serang Kila. Kali ini depan tadi masih belum berhasil. Datang serang Marka. Kali ini lakukan dribbling bola. Umpan terobosan kali ini Marka. Oh, serang Ambon yang dituju. Coba dikejar kembali. Berbalik kali ini tekanan dilakukan. Hai, bertabrakan saja rupa-rupanya. Auce, kalangan wae. Belum berhasil. Ya, tenang-tenang saja serang Alam. Kembali coba arahkan bola ke lini tengah. Headingkan serang Dadai. Bola liar kali ini. Coba dijangkau oleh nomor punggung 3 ke depan kan. Masih mampu dikembalikan berbalik kali ini. Tekan coba dilakukan oleh para pemain Polres Bayah Timur. Ya, yang tadi baru saja melakukan tendangan jarak jauh. Masih terlalu tinggi usaha yang baru saja dilakukan oleh serang Yayang tentunya.
hanya melahirkan goal kick untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Silakan bola. Iya, goal kick untuk kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Masih kita nantikan, ancang-ancang saja serang alam, arahkan bola ke tengah, terlepas kali ini, masih kita saksikan, dijauhkan saja maksudnya oleh serang hilang, namun bola masih lenceng saja kali ini, coba lakukan duel perebutan bola, and small kali ini, ya, peluang didapatkan oleh kesebelasan dari Ipawa Warung Banten. Lagi-lagi benteng pertahanan dari Polres Bayah Timur mendapatkan ancaman dari para pemain Ipawa Warung Banten. Kita nantikan saja skema tendangan bebas seperti apakah yang akan coba dilakukan oleh para pemain dari Ipawa. Epul, pemain bernama punggung 10 yang nampak bersiap untuk mengambil tendangan bebas. 5 pagar betis saja kali ini yang dibangun untuk membentengi jaga gawang dari Polres Bayah Timur. Ancang-ancang Epul, jauh dari sasaran. Goal kick untuk kesebelasan dari Polres Bayah Timur. Ya, goal kick untuk kesebelasan dari Polres Bayah Timur. Lambungkan bola kembali kali ini ke depan. Siapakah yang dituju? Passing heading tadi serang Iqbal Ades. Ya, kembali dorongkan ke lini tengah. Ada serang Koko. Kuasai bola serang Epul. Kerjasama ada serang Ambon-Ambon. Kali ini umpan crossing ke sektor sebelah kiri serang Eki. Masih mampu dibaca. Dipatahkan saja oleh salah seorang pemain dari Polres Bayah Timur. Arahkan bola kembali serang Epul. Back pass. Dicuri lagi-lagi oleh serang Eki. Apa bola keluar lapangan, throw in untuk kesebelasan dari Ipawa, heading kan masih mampu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Polres Bayah Timur. Serang Tumang, tenang-tenang saja kali ini serang Tumang. Angkatkan bola ke tengah kali ini, siapakah yang dituju? Nomor punggung 7 maksudnya serang Uceh, masih mampu direbut. Ujung kembali berikan umpan ke benteng pertahanan dari Ipawa. Mudah saja rupa-rupanya, cukup tenang serang alam. Menangkap si kulit bundar. Kembali kali ini para pemain dari Ipawa coba menyusun sebuah skema serangan ke depan kepada serang marka kerjasama dengan serang Epul. Masih kita saksikan Epul tarik bola ke belakang menyerang Iqbal Ades. Geserkan atau alirkan passing serang Irman. Back pass kembali kepada serang Iqbal Ades. Masih coba cari rekan kerjasama dengan serang Ambon. Kali ini maju ke depan Ambon, mampukah dia mencuri bola kembali? Masih tertahan saja di benteng pertahanan dari Polres Bayah Timur. Lampung bola ke lini depan, tidak mampu dijangkau oleh serang Demong rupa-rupanya. Nampak bola keluar lapangan. Throw in, arahkan bola serang Epul. Ada serang Marka, back pass buat serang Epul. Kotak-atik saja Epul, pendek ke serang Mukmin. Mukmin kali ini angkatkan bola menyilang kepada serang Ambon. Headingkan ke tengah. Hai. Lemah saja datangnya bola. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Polres Bayah Timur. Serang Tumang kembali kali ini dan ya, berakhirlah pertandingan babak pertama antara kesebelasan Ipawa Warung Banten versus Polres Bayah Timur dengan skor sementara masih 0-0.